tradisional juga merupakan pusat perdagangan yang ada di setiap kota, juga di beberapa negara. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun pasar tradisional memiliki daya tariknya masing-masing. Dan berikut adalah informasi mengenai pasar tradisional yang ada di beberapa negara. Pasar tradisional telah menjadi pusat perdagangan di setiap kota. Mengunjungi pasar tradisional merupakan cara terbaik untuk mengetahui kegiatan penduduk serta jenis kuliner lokal di suatu tempat. Di beberapa negara, pasar tradisional menjadi daya tarik tersendiri, bahkan sangat populer untuk dikunjungi para wisatawan dari negara lain. Yang berikut adalah informasi mengenai pasar tradisional yang ada di beberapa negara. Pasar La Boqueria, Spanyol. Terletak di kawasan Barcelona, pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional terbaik di dunia. Menjual beraneka ragam ikan, daging, buah, dan sayur mayur segar. La Boqueria juga dikenal sebagai tempat favorit untuk makan siang. Terdapat beragam restoran seafood dan makanan ala Mediterania La Boqueria. Pasar ikan Tsukiji, Jepang. Masyarakat Jepang dikenal gemar mengkonsumsi ikan segar. Karenanya, tak heran jika pasar tradisional yang khusus menjual hasil tangkapan laut cukup banyak di negeri matahari terbit tersebut. Salah satunya adalah pasar tradisional Tsukiji. Pasar ini menjual lebih dari 400 jenis makanan laut dan dikenal sebagai pasar ikan dan seafood terbesar di dunia. Union Square Farmer, Amerika. Sebagai negara maju, pasar di negeri Paman Sam tersebut nyaris tertata rapi. Salah satu pasarnya adalah Union Square Farmer. Pasar ini menampung hasil panen petani yang masih segar dan baru dipetik. Selain itu, di sini juga menjual roti, daging, dan berbagai jenis makanan lainnya. Pasar Chatuchak, Bangkok. Siapapun yang pernah berkunjung ke Thailand pasti akan jatuh cinta dengan pasar tradisional ini. Di tempat ini, pengunjung dapat membeli bahan makanan, peralatan rumah tangga, hingga barang antik khas Thailand pun dapat ditemui di sini. Pasar ini memang terkenal besar dan selalu ramai dikunjungi. Anda harus menghafal jalan yang Anda lalui agar tak tersesat dan sulit menemukan jalan keluar.